Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman dan sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan Kembali sehat. lagi di channel YouTube Ade Yasmin Vlog. Di video kali ini saya membuat awuk-awuk tepung ketan ubi ungu. Ini membuatnya sangat mudah. Kue tradisional dari olahan ubi ungu dan tepung ketan. Sekali mencoba langsung jadi, rasanya lembut dan legit sekali. Setelah ubinya matang, lalu kita lumatkan. Usahakan jangan terlalu lembut karena teksturnya nanti yang kita gunakan agak kasar. Dan ubi ungunya ini saya gunakan sebanyak 400 gram. Sebagai takjil cemilan di bulan puasa dan sebagai usaha di bulan Ramadan ini sangat cocok ya teman-teman. Setelah seperti ini kita sisihkan. Kemudian untuk bahannya kita masukkan, yaitu pertama kelapa parut. Ini saya gunakan satu buah kelapa ya teman-teman yang sudah dikupas kulitnya. Lalu tepung ketan saya gunakan sebanyak 200 gram. Gula pasir sebanyak 150 gram. Garam setengah sendok teh. Vanili bubuk sebanyak setengah saset, kurang lebih seperempat sendok teh. Setelah bahan keringnya semuanya masuk, lalu kita aduk, mengaduknya mengambang saja. Agar lebih merata, kita aduk dengan menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah bersih. Setelah semuanya tercampur, kemudian adonannya saya mau sisihkan seperempat. Kemudian adonan yang seperempatnya ini saya tambahkan pewarna makanan dengan perisa pandan. Oh ya teman-teman, sambil menonton jangan lupa ya dukung selalu channel ini dengan subscribe, like dan komennya. Aktifkan juga ya lambang loncengnya agar teman-teman dapat mengikuti video terbaru dari channel ini. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Ini saya gunakan cetakan agar. Untuk cetakannya ini ukuran sedang. Sisa adonannya kita tambahkan ubi yang sudah kita lumatkan. Lalu kita ratakan adonannya dengan cara kita remas seperti ini, tapi jangan terlalu ditekan juga ya, agar matangnya merata.
setelah dirasa sudah merata, kemudian kita masukkan di atas adonan yang sudah kita masukkan pertama. Setelah semuanya masuk ke dalam cetakan, proses selanjutnya kita kukus dengan api yang sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini hasilnya teman-teman cukup cantik ya, kue sengkulun tepung ketannya atau kue tradisional. Setelah dingin dan ini mudah lepas karena tadi menggunakan kelapa ya teman-teman, ini tinggal kita pindahkan saja ke piring nampan, itu sudah langsung lepas, siap untuk disajikan. Kita potong ya teman-teman. Untuk jualan dan sebagai takjil di bulan puasa, ini sangat cocok sekali dengan rasanya yang sangat lembut. Membuatnya cukup mudah dan sekali coba langsung jadi nih teman-teman. Nih keluarga sangat suka sekali, apalagi anak-anak ya. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Awuk-awuk ubi ungu ini sangat lembut dan enak sekali teman-teman. Selamat mencoba, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.